Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-temanku semua. Ya, selamat datang di channel saya, teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe di klik subscribe dan diaktifkan loncengnya biar teman-teman semua nggak ketinggalan video dari saya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang bagaimana sih cara membuat vektor full face, oke kan? Dan langsung saja guys ke tutorialnya, langsung saja, oke. Tes. Nah, ini. Oh ya guys, sebelumnya sorry karena nggak sempat bikin line-nya guys. Nanti ini langsung kita ke mata ya, langsung bikin folder mata. Biar rapi guys, ini di folderin guys, biar kalian nanti kalau waktu finishing biar nggak bingung, biar nggak ribet guys ya. Langsung aja ya, kita bikin ini. Oh ya, sebelumnya maaf nggak sempet tadi bikin videonya yang lain, soalnya kelupaan kan, kelupaan ya teman-teman, soalnya ini baru keinget waktu untuk bagian mata. Oke, langsung saja kita bikin backgroundnya untuk mata. Putih bisa menjadi kau memilih untuk tetap meninggalkan cerita kita dan melupakan semua. Kita rapikan, aduh salah, sorry, kita dengan sedikit terangnya kita potong sedikit guys ke bagian atas kayak ini. Ya, mungkin perlu dirapikan guys, aduh salah lagi. Nah, seperti ini kira-kira bidangnya, kita tinggal bikin panjaran sinar-sinar. Ya, by the way, ngomong-ngomong, suka banget ya dengan lagu ini guys. Soalnya apa? Liriknya menceritakan tentang kisah saya guys, yang dimana sudah ditinggikan kemudian dijatuhkan, ternyata si doinya datang pas mau butuh guys. Sekarang ditinggalkan lagi guys karena tidak butuh guys. Sorry guys, curhat guys, terbawa perasaan guys. Ya, kita kembali ke topik guys. Kayak gini, nah bikin lagi kayak gini, terus di brush, terus opacity dikurangin, brush lagi mulai halus. Kayaknya komposisinya kurang. Nah, udah deh kayaknya. Jangan lupa klik itu ya. Oke, tambahkan lagi di sini efeknya gelap aja kok. Ntar dulu bikin warnanya, bikin bidangnya dulu. Nah, kayaknya sudah selesai nih pupilnya, tinggal pupilnya guys. Kau memilih untuk tetap meninggalkan cerita kita.
tuh jaga. Bikinnya sisi gelap pinggir. Ini kira-kira sih yang diarahin apa ya? Nah gini nih, kalau soal pewarnaan sih agak sulit yang bikin ngambek sih biasanya pewarnaan. Soalnya apa? Di mata kuliah Nirmana dulu cuma dapat nilai jelek guys, sorry guys, jadi jurat lagi guys. Oke, kita bikin lagi yang di bawah buku belakang itu. Nah itu dulu guys, sorry untuk yang mata sebelahnya tidak kerekat soalnya belum lupa belum aktifin bindi camnya guys. Oke, itu saja part satunya guys, jangan lupa ditunggu part 2-nya dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, diaktifin loncengnya biar nggak ketinggalan lagi. Juga jangan lupa di like, komen yang baik boleh, yang jelek boleh, silakan dihujat, silakan, udah biasa dihujat guys. Oke dah, itu saja, terima kasih, jangan lupa ditunggu part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.